Wah, hebat sekali kekuatan supernya ya. Tentu saja, namanya juga manusia super, si kekuatan super. Tapi, kita juga bisa meniru Superman itu loh. Memutuskan sesuatu. Memutuskan tali tambang maksudmu? Bukan, tapi memutuskan benang dengan menggunakan tangan kosong loh. Jadi bagaimana cara menggunakannya, Kis? Caranya sangat gampang. Pertama-tama, lilitkan benang dengan cara memutar di jari telunjuk sebelah kiri. Gulung benang di tangan secara berkesinambungan dengan tangan yang lain. Genggamlah benang dengan panjangnya 30-60 cm di tangan Anda. Lalu, buatlah kepalan dengan tangan, tahan kepalan, dan tutup bersama-sama. Kemudian, kepalan tangan kanan berada di bawah, dan kepalan tangan kiri berada di atas. Salurkan tenaga pada kepalan, kepalkan yang kuat. Kemudian, benang yang berada di dalam kepalan tangan kiri akan putus, sehingga membentuk tanda X. Dengan membuat simbol X seperti di atas, kekuatan ketika Anda menarik kekuatan benang terkonsentrasi pada suatu bagian kecil, di mana benang tersebut berinteraksi dengan bagian benang lainnya. Hal ini menambah tekanan, sehingga benang berlaku seperti pisau dan sebenarnya benang terpotong sendiri. Topik ini mendemonstrasikan bahwa tekanan adalah kekuatan yang terbagi dalam suatu daerah di mana kekuatan itu beroperasi. Bukankah satu bagian benang sama kuatnya dengan bagian benang lainnya? Iya, tapi triknya adalah membuat suatu bagian benang berlawanan dengan bagian benang lainnya. Begitu.